Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di Bisnis Recehan Channel. Channel informasi mengenai platform digital penghasil uang online dan juga updatean terbaru mengenai airdrop crypto. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan dan juga memberikan tutorial bagaimana cara untuk mendaftar di suatu aplikasi faucet yang bernama Hyper Faucet LTC. Namun sebelumnya saya akan menilik dan mengupas sedikit mengenai aplikasi Hyper Faucet LTC ini. Dan juga saya harapkan bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel ini bisa berkembang dan lebih maju ke depannya dalam memberikan informasi mengenai aplikasi penghasil uang online dan juga airdrop crypto. Aplikasi Hyper Faucet LTC ini adalah aplikasi sederhana yang menawarkan penggunanya untuk menghasilkan token cryptocurrency. Rating aplikasi ini sudah memiliki bintang 4,5 dan sudah di-download lebih dari 10.000 pengguna di Play Store. Oke sobat semuanya, langsung saja di sini saya akan mulai topik utama bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi Hyper Faucet LTC. Nah sobat semuanya, terlebih dahulu download aplikasinya di Google Play Store. Nah di sini saya sudah berada di Play Store, kemudian install aplikasinya. Nah di sini saya akan install terlebih dahulu. Setelah aplikasi terinstall, kemudian buka aplikasinya. Nah sobat sekalian, inilah tampilan dari aplikasi Hyper Faucet LTC. Kemudian tekan sign in with Google. Lalu sobat sekalian masukkan kode referral pengundang kalian. Nah, jika sobat semuanya ingin menggunakan kode referral saya, maka kode referral ada di deskripsi video ini. Kemudian tekan OK. Oke sobat sekalian, inilah tampilan utama dari aplikasi Hyper Faucet LTC. Kemudian tekan pojok kanan atas. Nah, di sini adalah menu profil kita. Lalu tekan pojok kiri atas dengan gambar garis 3 adalah tampilan menu yang ada di aplikasi Hyper Faucet LTC. Kemudian tekan Lucky Wheel. Lalu tekan Spin to Win. Nah, di sini wheel akan berputar. Lalu akan ada notifikasi saya memenangkan 20 Hyper Faucet LTC. Dan next spinnya adalah 4 jam lagi. Kemudian ada menu scratch and win or free token. Lalu tekan menu tersebut. Dan setelah muncul tampilannya, kemudian tekan start. Nah, tugas di sini adalah dengan hanya menggosok gambar tersebut. Oke, sobat semuanya, setelah selesai, maka akan muncul tampilan next scratch and win juga 4 jam lagi. Oke sobat semuanya, dari melakukan tugas-tugas tersebut, maka terlihat balance saya adalah 30 LTC. Kemudian saya akan coba claim token. Maka balance saya akan berubah menjadi 130 LTC. Dan untuk next claim tokennya seperti yang terlihat, yaitu 14 jam lagi, maka kita bisa claim lagi. Oke sobat semuanya, aplikasi ini mirip sekali dengan aplikasi Hyper Token. Namun di sini saya masih akan mencari informasi mengenai token apa yang akan didapat. Apakah token LTC atau Litecoin, atau akan ada token terbaru dari aplikasi Hyper Faucet Token LTC ini. Nah, sobat sekalian akan bisa mendapatkan bonus atau reward tambahan
jika sobat sekalian sudah bisa untuk men-share link referral kalian. Oke sobat semuanya, di sini juga terlihat ada tampilan Faucet Pay. Nah, saya akan coba tekan untuk mengetahui apakah itu Faucet Pay. Oke sobat sekalian, untuk cara mendaftar di Faucet Pay nanti akan saya buatkan konten tutorial tersendirinya agar video ini tidak menjadi panjang. Oke sobat sekalian, demikian konten saya hari ini mengenai bagaimana cara untuk mendaftar di aplikasi yang bernama Hyper Faucet LTC. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian. Salam sukses selalu. I see you next video. See you guys.